Anis. Anis. Anis, mesej tolong. Eh, tak apa. Ish, tak awak apa, ni tak apa. Awak ni degil lah. Anis, dah petang baru nak beli ikan sayur? Biasalah, belum puasa. Masak untuk berbuka. Ha, kan, belum puasa, lupa pula. Tapi, kenapa banyak sangat ni? Biasa je lah. Anis jalan dulu ya. Eh, betul awak tak kasih tolong? Tak apa, terima kasih. Anis. Anis. Ke sana kat Mak. Mak, ay. Kata 3-4 jam je, kalau macam ni esok belum tentu siap. Ah, ini pun sikit, belum banyak lagi ni. Kronik ni, ni kena bedah ni. Hah? Kena bedah? Agak-agak bila siap? Tiga hari. Tiga hari? Hei! Ini 3 hari cepat tau, special! Korang-korang ni muka macam DBC. Macam no pelik korang ni. JBS 51. Special, korang ni hantar 3 hari, 3 raya. Raya Cina pun boleh siap, kau tahu? Ha! Aduh, takkan nak tunggu 3 hari lagi? Tak ada cara lain ke? Tak apalah. Korang semua boleh duduk rumah aku dulu. Ataupun si suka korang semua ada. Eh, tak susahkan datuk kau ke? Pula, kecil je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Dok Meskal. Datang cik saya. Jangan nak perasan lah. Alah, manalah tahu sanggup ke dah hujan-hujan ni. Rindulah. Eh, orang datang ni nak cari atuk orang tau. Atuk mana? Atuk? Apa yang penting sangat ni sampai nak jumpa atuk? Tak, ni saya nak bagi tahu. Mak ajak atuk datang buat puasa kat rumah hari ni. Tapi hari ni kami ada tamu lah. Mak dah tahu. Mak bagi tahu dia. Mak jemput semua datang. InsyaAllah. Nanti Angka bagi tahu kat atuk eh. Anis balik dah dulu kot. Nanti tuan datang lah. Balik tu elok. Nanti terplek on. Ni. Assalamualaikum. Masa Datuk jatuh di kebun, teruk sangat dengan itu. Oh, ya Allah. Sampai sekarang, sengaja. Ini pun nasib baik boleh menunjuk. Tidak akan sembahagi ini. Kenapa ni, Din? Pedas sangat ke lawan makcik masak ni? Bukan, makcik. Saya ingat adik saya. Waktu buka macam ni lah. Kami selalu kongsi lauk. Kadang-kadang, ada yang tak dapat makan pun. Saya dapat makan sedap-sedap macam ni. Saya ingat ke dia orang. Tak apalah, Din. Dah rezeki Din kat sini. Dah. Tangan yang tekan rezeki. Baik. Betul tu, Din. InsyaAllah, kita doakanlah yang terbaik. Mana tahu Allah memurahkan rezeki Din sekeluarga. Makcik, terima kasih ya makcik sebab susah-susah masak lauk banyak-banyak untuk kita orang. Semuanya sedap. Tok, saya nak tanya sikit ni Tok. Dekat kampung memang berbuka dengan jiran-jiran ni? Di kampung memang macam ni lah kehidupan kami. Tolong menolong. Boleh untuk malam ni? Tak apa, dah 10 lah. Oh, nak surat. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Baik-baik kan? Eh. Mesti bukan Wat yang masak kan? Okey, Anis lah yang masak. Tak percaya pula. Eh, asal kau percaya? Sebab sedap. Budak basikal mana boleh masak sesedap itu? Dia ingat budak basikal tak pernah masak. Kan? Teman dia masaklah. Buktikan dulu. Oh, aku percaya.
Nak pergi masak mana lagi? Esok masak, lepas tu jangan sini. Mata tau dia ni. Jadi, cepatlah kita nak ke surau. Baik, Tok. Baik, sayang. Suka apa kalau Cik usik? Cik duk kacau je. Usik-usik tu kan bawa bahagia. Tak suka. Kau tak nak malu tau bila usik aku macam tu. Oh, aku malu lah. Malu-malu. Kenapa ni dah malu? Dia suka lah tu. Mainan ni betul-betul menguji minda ni, bang. Ya Allah, bang. Tak siap lagi ke, bang? Dah pukul berapa dah ni, bang? Yalah, sayang. Siap dia. Yalah, bang. Sekejap. Abang nak bawa anak kesayangan abang ni. Tak payah, bang. Tak payah. Apa salahnya, yang? Abang, majlis buka puasa tu untuk orang tertentu saja, bang. Mana boleh bawa anak ni, bang? Habis? Kat mana dia nak buka puasa? Takkan nak tinggal dia seorang-seorang? Alah, dia dah besar lah, bang. Bukannya masih kecil. Pandailah dia uruskan diri sendiri. Dah, pergi bersiap cepat.